Bapak seorang aparat ya? Bukan, saya orang biasa. Bapak gak punya uang, dasar miskin bapak itu. Bapak itu yang jaduan ya kan? Masa bapak itu begini? Kayak gitu. Bapak itu pakai seragam seperti itu. Ini nampaknya aman ini. Mau kerja apa kayak gini? Terpaksa lah ini jadi polisi gadungan inilah. Mencari uang. Tapi nanti kalau ketemu sama polisi asli gimana ya? Gawat juga kalau bisa ketemu sama polisi asli apa TNI. Bisa ditangkap gua. Mudah-mudahan nggak ketemu lah. Wah tapi saya sudah bawa buku tilang. Malah biar kayak polisi asli lah bawa surat tilang. Nah, padahal ini apa ini? Buku nggak jelas. Saya sembunyi dulu apa ya? Cari maksa dulu lah. Gile. 30 menit gak ada orang lewat. Sepi amat nih. Hutan ini apa? Mau kemana ini? Mau main. Ini selamat siang ya. Maaf mengganggu perjalanan Anda ini. Ini adik ini mau kemana? Dia main lah. Main kemana? Ke rumah temen lah. Kemana? Ini kenapa tank motor kebut-kebutan? Mana ada? Nggak ada saya ngebut lah. Ini? Ini? Ya. Kamu pakai kenapa belum? Ya, kalau pakai kenapa standar itu mesinnya itu kelotok-kelotok. Kelotok-kelotok gimana kamu itu? Kamu nggak usah ngeyel. Sekarang gini. Ada stnk? Nggak bawa pak. Ya deket loh pak. Nggak bawa di gimana? Bapak juga razia di jalan kayak gini loh pak. Urusan saya. Emang seharusnya apa? Itu setahu saya. Kalau saya, kalau razia di sini di jalan gede pak. Emang kenapa? Saya ingin menertibkan ke lalu lintas. Emang nggak boleh, ha? Ya bukan gitu lah pak. Sekarang gini, KTP ada nggak? Nggak bawa. Ini terpaksa motornya saya tilangin. Jangan lah pak. Duh. Ya terus saya mau pulang naik apa? Kamu surat gak bisa bawa kalau saya tidak mau nilang motor apa? Ya, jangan gitulah pak, saya juga nah, saya tilang. Surat hilang ya? Ya udah gak bawa. Apa kamu ini? Kamu ini besok ke itu kantor ya? Ya mana kantor mana? Sana lah, siapa nama kamu? Rian. Rian. Alamanya? Sido Mukti. Sido Mukti. Jembatan kamu ya? Iya. Nih, besok bawa kamu kesini. Saya tunggu nanti lah. Kalau kamu nggak mau ikut, motornya ditahan. Iya. Kalau nggak mau ikut sidang, gimana caranya? Ya udahlah pak. Sudah bawa aja. Udah, kamu nanti kesini. Bawa uang, helmnya, helmnya tahan juga. Iyalah. Ya, oh, kamu bapak. Nanti kesini bawa uang. Ibu katanya ke suruh ke kantor. Kalau kamu mau mengambil langsung, kamu bawa uang kesini, nggak usah ke kantor. Gitu aja. Ya, ya udah. Ini nanti saya kesini. Ya saya tunggu sini. Ya, ya. Apa kamu itu? Makanya perjudian itu bawa SIM, bawa surat-surat. Apa kamu itu? Gak amat saya ini jadi polisi gadungan. Tapi gak apa-apa lah. Dia gak tahu ini bukan surat tilang ini. Hah, tunggu aja lah biar dapat uang lagi. Ini mending dapat uang. Tapi orangnya kesini lagi tidak ya. Wah kalau tidak kesini saya dapat motor ini. Apa-apa lah. Mayan. Tapi resikonya kalau jadi polisi gadungan ini bisa ketangkap polisi. Masalahnya saya ngerusak sama mobil polisi. Ke mobil. Eh berhenti ini. Itu pak, mungkin dulu pak,
Bujir. Gimana nampak nih? Mungkin dulu sebelah situ, Pak. Bujir. Sebelah situ. Bujir, Pak. Bujir. Bujir dulu. Hei, Pak. Bujir. Nah, bujir terus. Hop. Bujir. Nah, udah. Dah, bisa kumpul, Pak. Kumpul dulu. Matiin mesinnya, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Maaf mengganggu perjalanan Anda, Pak. Iya. Pak, ayo ke sini, Pak. Ini panas nih, Pak. Ini Mbaknya mau kemana ini, Pak? Mau jemput adiknya, Pak. Di mana? Di kantor. Kantor mana? Ini, Pak, kantor. Kamatannya? Iya. Ini, Pak. Ini ada surat-suratnya, Pak. Bisa tunjuk surat-suratnya? Bisa, Pak. Operasi nih, nanti makan, Pak. Mbaknya saya tilang ya? Kan surat bawa, Pak. Mbaknya tadi bawa mobil, itu belum lancar, Pak. Ya emang, Pak, tapi kan saya tuh pelan-pelan, Pak, nggak ngebut kan. Saya tilang aja, Pak. Mana, Pak? Bapak belum, mbaknya belum bisa bawa mobil di jalan seperti ini. Takutnya ntar ya, nabrak. Ini kan jalan dalam, Pak, bukan jalan. Ntar kalau nabrak gimana coba? Siapa yang mau tanggung jawab? Hah? Bisa ya, Pak. Iya, tapi mbaknya belum ahli. Ya terus gimana, Pak? Bisa saya tilang aja ya. Ya udah. Kamu saya tilang ya. Terus saya nanti gimana, Pak, ngurusnya, Pak? Ntar kamu ambil di kantor, mau enggak? Ya udah, yang kita sesuai aja. Ya gini, Pak, kalau enggak saya bilang ya gimana lah gitu. Gimana? Ya kasih bagi apa gitulah. Udah. Gimana? Mau saya bilang apa tidak? Bilang aja, Pak. Kasih uang rokok enak gitu aja. 20.000. Apa, Pak? Ih, uang 20.000 apa, Pak? Pak, jangan semua, Pak. Nah. Bapaknya ini mana sih, Pak? Katanya nah. Surat tilangnya mana? Isinya enggak jadi tilang. Masa enggak jadi? Enggak. Udah. Ya udah, makasih ya, Pak. Ya makanya lain kali itu belajar dulu, ya, Pak. Mbak. Pak. Coba tangan ya, Pak. Ya. Ganteng sih, Pak. Ih, kamu itu apa? Ih. Wah, cewek murs zaman sekarang kayak gitu. Geli saya sama dia. Wah, lumayan ini dapat uang. Walaupun 50.000, wah, lumayan lah. Bisa buat beli makan dan ntar siang. Tapi kalau gini, saya kelamaan di sini, takutnya ada polisi asli. Apa aparat yang lain. Aduh. Mbak, hati-hati ya. Hati-hati, belajar dulu yang pintar kamu. Gak usah bawa motor mobil di jalan seperti ini. Nabrak kamu nanti. Apa? Wah, cari lagi lah. Masa kok surat hilang kok kayak gini? Udah tulisannya kayak gini, nggak jelas banget itu kosongnya apa nih. Saya telepon Om Ku aja lah. Surat hilang kok tulisannya kayak gini. Halo, ini aku kena tilang. Bisa di mana? Di pertigaan ini loh. Emang kamu nggak pakai helm? Ya pakai, katanya sih knalpot blong. Tapi surat tilangnya ada kan? Ada, tapi surat tilangnya itu nggak jelas tulisannya lo, celketot. Nggak jelas gimana? Ya nggak jelas tulisannya itu. Ya udah, antar kamu situ. Ya udah ya. Lokasinya di mana? Di pertigaan, ada pondok itu lo, pertigaan pondok. Jangan-jangan polisi gadungan itu kan sekarang banyak marah polisi gadungan. Ya mungkin sih. Di situ ada tamnya nggak? Ada apa? Biasanya kalau surat hilang tanda tangan juga. Nggak ada tanda tangannya, cuman tulisan doang.
Ya udah, bentar. Kita periksa ke sana. Tunggu sedikit ntar. Ya udah. Sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti biar diselidikin omku aja lah. Mana ini lama bener katanya mungkin. Hilang namanya. Dikasihnya ini. Ini amplop biasa loh ini. Ya, enggak bisa kalau sudah hilang kayak gitu. Enggak tahu kan dikasihnya ini. Ini mungkin apa? Oknum gadungan kali ini. Enggak tahu jawab. Pakaiannya juga itu kan tukang parkir. Di mana dia? Di perjudaan sini. Berapa orang? Satu orang. Ada plangnya? Enggak ada, pakai motor Beat warna putih. Bisa enggak ada plang ya? Tapi kenapa buat kamu kayak gini kan? Iya, kenapa buat blok. Ada aja, iya. Tapi pakai helm. Harusnya komplain enggak ditangkap. Ini bukan surat hilang kali ini. Jangan mau harusnya kamu. Ya, terus gimana? Terus sudah. Saya nanti suruh ke situ lagi buat ngambil motor sama ngasih uang. Enggak apa-apa, ntar aku tunjukin dulu. Kamu nyamar dulu coba. Dia berani hilang enggak kalau kamu tunggu di rumah ntar ya, tak kabar ntar, tunggu ngambil. Deket kan rumahnya? Deket. Ya. Nanti kalau om saya kesana, terus motor saya gimana? Lebih baik saya ikut aja, nanti kalau nggak bisa bawa, nggak ada orang juga. Ikut aja lah. Di mana ada polisi? Di perempatan sana aja, Pak. Kita gak lihat, Om. Nah, enggak lihat saya. Itu polisi yang mau saya selidikin, makanya saya nyamar. Saya tinjau dulu dia. Ini makanya mobil saya macet, kan kehabisan bensin. Nah. Diminta berapa, Bangnya? 150, Pak. 150. Itu namanya pungli kalau minta-minta uang dia orang. Itu polisi gadungan mungkin. Akan saya tindak lanjuti. Nanti kalau enggak dikasih katanya mau diminta mobilnya. Iya. Ya udah saya lihat dulu sana ya. Ntar saya mintain uangnya, tenang aja. Ntar saya pulang. Tunggu sini aja bentar ya. Saya nunggu di sini, Pak. Iya. Kalau enggak ikut aja yuk. Masa ikut sana, Pak? Iya. Selamat siang. Siapa itu, Pak? Siang. Maaf, gangguan perjalanan Anda, Pak. Ya. Nih, boleh tunjukin surat-suratnya, Pak? Ada surat-surat, Pak. Mana, Pak? Ini ada rangka dalam apa ya, Pak? Ini rahasia, Pak. Rahasia? Iya. Ketertiban umum. Bapak saya bilang, Pak. Kenapa? Ini banyak nggak mau pakai helm ini. Pak, tadi saya cuma nebeng loh, Pak. Ini mau beli beng? Nggak bisa, Mbak. Namanya naik sepeda motor itu harus memakai helm. Itu yang benar.
Nanti lah ya. Silakan. Tapi gini, gimana? Daripada saya tilang, Bapak ntar urusnya repot. Ya. Ada uang damai nggak? Tidak aja. Enggak, tilang aja lah. Saya maunya tilang. Gini, saya kan kasih mudah dulu kepada Bapak sama Mbak. Banyak yang Mbak mobil tadi. Mbak, iya, usah ngerekam-rekam seperti itu. Ngapa, Mbak? Enggak usah ngerekam seperti itu. Udah, iya, Pak. Bensin saya habis, Pak. Gara-gara uang saya diambil Bapak. Itu urusan kamu, Mbak, bukan urusan saya. Udah tilang aja lo, Pak. Tilang apa? Bapak ini seorang aparat ya? Bukan, saya orang biasa. Bapak enggak punya uang, dasar miskin Bapak itu. Bapak itu jaduan ya, jangan. Pakai seragam kayak gitu. Bapak itu pakai seragam seperti itu. Saya kan cuma pakai celananya. Ih. Ya, bisa suka enggak? Mbak, enggak usah kamu seperti itu. Pak, biar viral, Pak. Jangan kasar sama perempuan. Aku cuma foto loh, Pak. Dia enggak izin saya rekam-rekam saya. Saya izin bapaknya foto, juga. Di sini sendiri apa berapa orang? Sendiri saya. Biar rekam foto itu. Nah, Bapak kalau bukan aparat, kenapa pakai seragam seperti itu, Pak? Enggak usah banyak tahu lah. Saya mau tanya dulu. Di sini kamu sama siapa dan mana pelangnya kalau saya sendirian. Kenapa jalan dalam ada penilangan kayak gini? Bapak mau tanya kenapa emang? Aparat enggak ada yang pakai tembak kayak gini. Kenapa emang? Kamu aparat nama baik kalau gitu, pakai apa emang? Minta uang. Suka-suka saya. Enggak bisa kayak itu. Udah kasih surat. Bapak itu kalau tidak bisa ngasih uang namanya miskin, tau enggak? Apa kamu itu? Silakan kamu hina. Kamu itu pakai senjata. Enggak bisa itu. Ada undang-undangnya sendiri kalau hilang orang pakai senjata itu. Emang kamu kenapa? Kamu polisi gadungan kan? Ih, Bapak itu gak usah fitnah seperti itu, Pak. Apa buktinya kalau saya polisi gadungan? Udah jelas-jelas seragam kamu kayak gitu. Biarin, Mak. Biarin gimana? Malin, kasih uang. Udah, hilang aja lah suratnya. Kalau kamu polisi asli pasti mau hilang lah. Bukan nyari uang kayak gini. Kamu menyemarin nama baik namanya. Apa lah? Menyemarin nama baik polisi namanya. Kamu itu. Emang buktinya apa kalau saya menilang orang minta uang di jalan ya? Udah jelas ini. Ini tadi kan? Iya, surat tilang. Mana? Apa ada surat tilang kayak gini ya? Itu mah amplop, Pak. Emang kenapa? Sate emang kamu ngambil? Sate emang? Silahkan deh, Pak. Coba, Pak. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Nyerap! Nyerap, Pak. Ampun, Pak. Nyerap. Ini kamu. Kamu Pak. Kamu enggak pula. Kamu siap barat? Iya, Pak. Iya kan? Iya. Dapat seragam dari mana kamu? Saya pinjam ini, Pak. Pinjam dari mana? Teman saya ini, Pak. Itu senjata lagi enggak kamu? Enggak apa-apa, Pak. Kamu juga ini. Cepat-cepat seragamnya. Cepat. Kenapa ya, Pak? Kamu merana baik pun di sini kamu bahaya kamu itu. Kamu kan masih bisa kerja apa yang lain. Di mana Pak? Saya udah terpaksa, Pak. Saya terpaksa, Pak. Copot ini. Kamu dari mana kamu itu? Ini yang dapat beli online yang ini, Pak. Bahaya kamu itu. Saya perlu cukupi kebutuhan istri dan anak saya nih, Pak. Ya enggak harus jadi polisi gadungan juga kamu itu. Penyemaran nama baik polisi kamu itu. Ya gimana ya, Pak? Bahaya pulih kayak gitu. Saya terpaksa loh, Pak. Enggak bisa kerja saya kamu ini. Kamu harus bertanggung jawab. Ayo ikut saya. Atau polisi. Mau ke mana, Pak? Udah, bangun. Pak. Udah bangun. Pak. Hari kemarin. Hari. Hey, Pak. Pak.